Jangan maka jibo sipoyo jangkap. Yo, berikutnya apa? Aji. Oh, jangkaikan. Gosip no ayo ingin memasukkan. Gosip no memutus. Ya, bagaimana pasukannya? Ingin memutuskan gosip no ayo. Memutuskan itu apa? Oh, baik. Jangkai masuk. Damai. Ya, itu memang. Ingin memasukkan. Sadanya mau kayak gitu. Iya iya. Gosip no ayo. Gosip no deh. Cuma ayo udah kemah. Ayo gosip dong mau buat di sini. Eh perhatikan. Ya perhatikan ya. Ini kan sudah saya kotakin. Ini rumusnya bro bro. Jadi kata kerjanya dulu yang kamu pinginin apa? Tambahkan gosip no ayo. Bukan gosip no ayo. Ingin memasukkan noasip koyo noa sip koyo gonya ke mana gonya itu gosip koyo ulangi ambil lo pakai gosip ayo ulangi noa gosip koyo nah ya mulai dari bahasa Indonesianya apa bahasa kerennya memutuskan ingin memutuskan gosip Gosip-gosipnya buat di belakang. Ingin memasukkan. Ayo ingin memasukkan. Jadi gosip gue di belakang. Oh di belakang pak. Ya ini kan ini loh di. Kata kerjanya apa? Tambahkan gosip poyo. Noa sip poyo. Noa sip poyo. Ini gonya apa? Gosipnya. Gosip poyo. Gosip poyo. Jadi ulangi ya kawan. Noa sip poyo. Gonya gak tau. Ini ada gonya. Ada gonya. Gonya gak tau. Noa gosip poyo. Oke, ya sekarang bahasa Indonesianya apa? Bahasa Korea-nya apa? Ya, baik. Ulang. Ini memutuskan. Memasukkan dong. Memasukkan. Ya, ini memasukkan. Noa gosip poyo. Oke. Lagi. Bisa kelihatan, Pak. Kamu pengen apa? Perhatikan, ini temanya kata-kata gosip poyo. Ini adalah kata kerja. Kipas angin itu kira-kira kata kerja atau kata poyo? Nah, kalau inginnya ingin kipas angin, ada beda. Ingin membeli kipas angin. Ingin memiliki kipas angin. Ingin memperbaiki kipas angin. Inginnya adalah ingin kata kerja. Ingin makan, ingin tidur. Kalau ingin kipas angin berarti tambahin. Ingin membeli kipas angin. Ingin memiliki kipas angin. Ingin membuang kipas angin. Ya. Apa tadi? Gua aja betul ya. Ya kata kerja jadinya apa? Ingin apa kata kerja? Ngecor di. Ini kan apa? Hah? Ini kan alat kerja. Kan? Ingin menarik. Oke.
ingin memperbaiki surehe gosipoyo. Yo. Ingin menggulung tali. Jurun dama gosipoyo. Oke, jurun ka ma gosipoyo. Yo. Ingin apa yo? Ingin apa? Nyeradu. Ingin bola. Ingin membeli, Pak. Hah? Ingin membeli. Beli apa? Lahan beli rumah dia. Itu yang ini. Sayo gosip kayo. Ayo. Ingin membeli sago sip koyo. Sago sip koyo. Ya, Pak. Mobilnya agak jauh ya. Ingin menumpuk sago sip koyo. Sago sip koyo. Ingin menurunkan merejo gosip koyo. Ingin uang. Bon gosip koyo. Apa? Bon go sip koyo. Ingin es oreo gosip koyo. Oh, ingin es itu apa es? Kalau ingin es berarti alternatifnya ingin minum es, ingin menuangkan es, bukan ingin esnya, tapi ingin minum es misalnya. Kata kerja ingin pancing, ingin kapal. Itu bukan buka, bukan kata kerja itu. Lewatan. Bukan kata kerja itu. Gandul. 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 Itu kamu baca apa? Gak masuk, bro. Itu bukan bukan alamatnya itu. Ya benar yang tadi fotokopiamu tapi dikata ke di bagiannya kata kerja terus belakang adanya terus. Nanti pengen sholat masuknya karaokean. Terus 12 itu. Terus alamat. Nah itu apa? Nah, apa? Nah, pinginnya apa pengen? Pingin apa? Ya usah. Bola. Ingin beristirahat. Oke. Okay. Nah. Suwio gosipoyo. Oh, suwio gosipoyo. Nah. Kembali ke sini ya. Jadi kalau tak singkat, yuk kita perhatikan. Ini adalah kata kerja. Kata kerja, bukan kata benda. Bukan ingin mobil. Sebenarnya kata-kata ingin mobil itu kan maknanya bukan ingin mobil, tetapi ingin memiliki mobil. Benar enggak? Benar. Ingin rokok, maksudnya ingin membeli misalnya, membeli rokok. Nah, konotasinya adalah kata kerja. Yuk kita bikin dalam kalimat ya. Ini saya hapus ya sudah ya. Ya, Pak, hapus, Pak. Bikin kalimat.